Ini kegiatan kita berada pada titik 85%. Waktu yang tersedia lebih kurang 9 hari lagi. Nah, tentu kegiatan yang dilaksanakan ini kan merupakan sebuah kegiatan yang sangat besar dan tidak setiap tahun. Bisa terjadi 20-30 tahun. Ya. Kalau tidak ada kebijakan-kebijakan yang memang membutuhkan pergantian untuk isu. Nah, saya sebagai ketua panitia sudah melakukan persiapan-persiapan dari berbagai seksi yang nanti memang akan mendukung seluruh rangkaian kegiatan pentapisan uskup Monsinyur Valentinusain yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 11 November kira-kira pukul 8 pagi, 8 atau 9 pagi itu. Dan kegiatan pelaksanaan itu diprediksikan waktu memakan waktu lebih kurang 4 jam. Lalu kegiatan-kegiatan yang sangat prinsip dan mendasar adalah di bidang liturgi. Dan di bidang liturgi ini semua perangkat-perangkat yang mendukung kegiatan pelaksanaan tetap itu sudah sangat siap. Lalu kegiatan-kegiatan lain terkait dengan persiapan-persiapan masing-masing koordinator atau seksi juga sudah berjalan pada titik 80%. Dan memang yang sangat mendasar yang harus kita persiapkan terbaik bukan berarti yang lain tidak dibutuhkan, tapi merupakan satu sistem dalam kegiatan pelaksanaan tempat ini tidak bisa kita abaikan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Ya. Tapi paling pokok adalah persiapan yang paling utama adalah di sesi liturgi. Jadi juga sudah kita siapkan terbaik. Kebetulan memang waktu ketuanya adalah pastor kepala di Fakultas Teologi. Termasuk ya kebutuhan-kebutuhan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pentadbisan di yang pokok itu ya di lalu yang lain-lain terkait dengan angkutan dan penjemputan dan pemulangan tamu juga kita sudah siap ya, karena kalaupun penerimaan dan penjemputan pemulangan dan penjemputan tamu ini waktunya tidak juga bersamaan. Kita sudah lakukan strategi bagaimana kita mengantisipasi perbedaan waktu dari yang satu ke yang lain itu kan tidak sama tidak serempak ya. Pesawat juga ada yang berbeda dan waktu juga berbeda. Belum lagi mungkin masalah delay kan. Tapi kita sudah siap untuk penyebutan itu dan juga tempat penginapan para sekutu. Siapkan di Hotel Harte dan nanti beberapa tamu penting terkait dengan pejabat-pejabat di gereja. Ada juga sebagian kardinal di sini, kemudian kita besar di Yusufan. Lalu ada juga Yusuf Emeritus juga karena ada usia lanjut juga di Yusufan. Kemudian pastor di Hotel Emerald. Pastor yang ditabis Pastor Valentinus ada di Hotel Hotel Meldi dan juga Hotel Ayu Utamarasa Utamarasa ya, itu kita siapkan dari keluarga dari Pastor Valentinus. Lalu yang lain-lain persiapan baik konsumsi dan juga persiapan lapangan yang juga sedang berjalan untuk siap kemudian sampai dengan dekorasi dan dari mana tamu itu sudah persiapan personilnya
dan persiapan lain lapangan, misalnya pengecatan gereja juga sudah dilakukan hampir selesai juga. Lingkungan pastor katedral dan juga di apa di lingkungan lalu persiapan lapangan lain, alat persiapan dan juga dapur-dapur dari masing-masing prodi juga sudah sekarang sudah hampir selesai persiapan dari masing-masing. Harapan kita nanti Hamin 5 itu semua sudah mobile, tidak ada lagi yang nanti apa itu selesaikan hal yang harus mereka selesaikan. Nanti penginapan masing-masing peserta di masing-masing prodi yang kita berikan kuota rata-rata 100 per prodi. Nah, lalu persiapan lain nanti ada beberapa kegiatan terkait penyambutan, kemudian nanti ada makan malam bersama di HP, kemudian nanti setelah acara pemadisan ada ramah lama di Megaten melaksanakan. Setelah itu mungkin ada juga yang hari itu para uskup dan para uskup yang akan dipulangkan, dan mereka juga persiapkan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan uskup seluruh Indonesia dan di Bandung. Lalu tentu hari terakhir nanti paling puncaknya tanggal 12 itu semua tamu uskup itu harus mereka harus pulang ya teman-teman. Dan yang lain-lain saya kira persiapannya sedang berjalan ini. Dan kita berharap waktu majlis sembilan hari ini kita bisa berpasangan terbaik. Dan malam besok kami akan melaporkan audiensi dengan Bapak Bupati untuk pembina di dalam kepanitiaan ini. Dan nanti hal-hal yang lain mungkin ada saran di Bupati kita sesuaikan waktu berkurang. Bulan hari ini kita melihat sampai hari ini sudah 85% sudah siap, tinggal 50% ya persiapan sana sini kurang ada kita lengkapi waktu 9 hari ya. Saya kira demikian. Oke, Pak.